Ya, kami dari Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Aceh Barat hari ini menyampaikan amanah donatur dari Saudara Irfan Sutia yang memberikan paket baju-baju lebaran khusus anak perempuan namanya Sumiyah nih, karena kemarin kita sudah mendaftar beberapa kebutuhan yang mereka butuhkan, terutama untuk yang anak perempuan usia 6 tahun lebih kurang. Nah, hari ini kami menyampaikan itu ada beberapa pakaian, kebutuhan-kebutuhan mandi, alat-alat pakaian yang dibutuhkan, kebutuhan bahan dalam dan lain-lain. Termasuk dengan makanan-makanan kecil, makanan ringan yang sedemikian yang kami berikan, yang disampaikan sesuai dengan amanah dari donatur. Hanya satu orang ya? Iya. Kenapa memilih dua? Karena kemarin sebelumnya kita sudah datang kemari, sudah mengunjungi tempat ini, mengingat bapak, ibu atau yang orang dewasa, baik yang perempuan, laki-laki itu sudah memiliki bantuan pakaian dari masyarakat. Sementara anak kecil ini yang atas nama Sumia, kita mendapatkan informasi bahwa belum mendapatkan pakaian. Apalagi ini menjelang lebaran, kita begitu perhatian dengan anak-anak yang masih seusia 6 tahun ini. Dan terlepas dari itu, kita support mental anak hari ini. Ya. Kita datang, baju itu hanya sebagai visi untuk lengkap si anak, tetapi kita lebih ke support. Dia harus sehat secara mental di sini, jadi kita sangat, kita buktiin bahwa kita ramai yang menyayangi si anak. Dari kami ya. Ya.